Kabar kurang mengenakan datang dari DJ Katy Butterfly. Ibu satu anak ini mendadak dilarikan ke UGD Sabtu 26 Juni 2021. DJ Katy Butterfly menuturkan dilarikan ke rumah sakit lantaran baru saja makan jengkol mentah. Dari kejadian ini, artis asal Thailand tersebut baru tahu dirinya tidak bisa mengkonsumsi makanan tersebut. Aksi makan jengkol mentah itu menjadi bagian dari konten YouTube-nya. Naas, dampak dari aktivitas itu, mantan pacar Aiman Ricky ini harus berada di rumah sakit. Kondisi DJ Katy Butterfly yang berada di rumah sakit juga diabadikannya di Instagram. Terlihat potret sang DJ tengah terbaring di kasur dengan masker di wajah. Sementara itu, di bagian pergelangan tangan terlihat selang infus yang sudah menempel. Sang mantan, Aiman Ricky, turut memberikan doa melalui kolom komentar. DJ Katy Butterfly berterima kasih atas doa yang diberikan oleh pria yang nyaris menjadi suaminya tersebut. Selain Aiman Ricky, sejumlah warganet juga mendoakan kesembuhan artis bernama asli Polte Kateri ini.